adik-adik boleh menuliskan apa saja yang ingin ditanyakan kepada teman yang dikirim surat. Adik-adik boleh menambahkan gambar pada suratnya ya. Jangan lupa menuliskan untuk teman adik-adik yang dituju. Kirimnya ya. Kalau sudah adik-adik lipat ya suratnya. Lipat. Dan dilipat lagi. Sudah dilipat, adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nah, adik-adik, surat Kak Fami sudah jadi nih. Siap untuk dikirimkan kepada Kak Beauty. Adik-adik juga membuat suratnya ya untuk temannya. Selamat berkegiatan. Dadah!